Nih guys, ini yang aku tunggu-tunggu. Nih Abu ya yang ini nih. Nih Abu ya. Nah, Abu ya yang ini. Nah. Ini guys. Kita lepasin semuanya springnya. Ternyata. Ternyata dan ini langsung akan aku kembangbiakkan. Nih. Dan lihat teman-teman, lihat ada aku ini sengaja beli karena aku belum pernah nanam yang spring of heart, salah apa bener ya aku ngomongnya. Nah ini ternyata dia modelnya ada kentosnya, bahasa Indonesia nya kentos apa ya. Nah ini kentosnya, ini berarti dia kalau kita akan perbanyak nanti dia juga akan muncul kentosnya ya. Oke, ini kayak gini. Lumayan ya, lumayan murah sih ya ini ya. Ini teman-teman yang mau beli, aku belinya di mana? Di, ntar aku baca dulu, di Imah Kaktus. Mana sih tadi? Ya, pengirimnya ada di Imah Kaktus. Aku belinya di Tokopedia. Teman-teman bisa cek saja langsung ke sana. Nah, langsung dapat bonus guys. Bonusnya sekarang. Lumayan ya, dapat bonus ini. Ini lumayan bagus, sehat banget ini. Nah, ini nanti kita akan propagasi karena yang ini kebetulan nggak punya jenis jenisnya. Jadi ya, terus teman-teman kalau mau lihat yang jenis ini nih, ini panjang banget nih. Ini panjang, sehat, subur ya. Murah sih menurut aku ya. Dibandingkan beli aku kepo-kepo di Tokopedia yang lain itu kecil-kecil, dikit-dikit banget. Dan yang ini kita lihat tasbihnya, ini karena di jalan jadi rusak. Rusak karena OTW di jalan, langsung kita bongkarin aja. Ini guys kayak gini loh. Swing, 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 swing. Nah, ini karena di jalan ya, maklum ya. Untungnya langsung cepet ya. Kalau nggak cepat nanti busuk di jalan ini kalau tanahnya apa, tanahnya basah, karena dia menyatu sama ininya. Untungnya ini enggak ya, untung banget karena cepet sih pengemiringnya, limanya, paketnya datang ke rumahnya cepet. Biasanya lama kalau aku beli di tempat-tempat yang lain. Nih guys, ini sebenarnya juga pengembang biakannya juga susah-susah gampang ya. Nah kayak gini, aku ini akan aku kembangin semuanya. Dan ini guys, sedikit variegata nggak sih? Nih lihat nih, kayak variegata gitu ya, atau enggak ya? Nih warnanya kayak ada variegatanya ya, cuman nggak tahu juga sih. Oke, aku akan menggunakan versi media tanam yang aku punya. Dan kayak gini unboxing hari ini. Ini yang paling aku suka, Spring of Heart. Kalau ini sih aku nggak begitu suka, tapi nggak apa-apa lah ya, karena aku carinya yang paket aja. Dan tarang, kalian teman-teman yang ingin beli juga boleh di spoiler langsung di Imah Kaktus, di Tokopedia aku belinya. Dan thank you udah ikutin unboxing aku. Dan saat cara aku ngembanginya, kita lanjut di video yang akan datang. Bye bye.